Nomor 2 esai, apakah kecepatan dapat dituliskan dalam persamaan V sama dengan 2H per G jika tidak tuliskan persamaan kecepatan yang benar? Nah, jadi gini, persamaan kecepatan itu, uh, kan biasanya yang kita tahu rumus umum kecepatan itu kan V sama dengan S per T. S itu kan meter, T itu S, uh, T it, eh bukan, sorry, S itu meter, T itu sekon ya, sekon S kecil gitu. Uh, Berarti kalau kita lihat di sini, MS, min 1 kan, ini satuannya. Nah, ini yang benarnya ya, ini yang benar. Nah, kalau misalnya dengan persamaan lain, misalnya kita cek EHV sama dengan akar 2H per G. Nah, jadi apakah benar, apakah benar juga persamaannya akan ini gitu kan? Nah, kita cek, berarti... Kita mau menghilangkan akarnya, berarti kita kuadratkan. Berarti, ini jadinya adalah v kuadrat, ya v kuadrat sama dengan uh, 2h per g. Jadi, uh, kalau misalnya kita lihat di sini, oh ya, dia kita mau v, ya, jadi nggak usah dikuadratin deh. Nggak usah dihilangin akarnya, ya. Berarti, jadinya itu adalah... Uh, ini kan akar 2H itu kan meter, terus G itu adalah meter S-2, percepatan ya. Coret-coret, berarti 2 itu nggak kita masukin, berarti akar uh, naik ke atas S pangkat 2. Nah, jadinya kalau kita ganti itu adalah S pangkat 2 dalam kurung setengah. Berarti kalau kita kaliin itu jadinya S pangkat 1 ya, karena setengah kali 2 ya, dikaliin kan 1 jadinya. Jadinya S. S itu adalah e, T besar. Nah, ternyata nggak sama ya. Nah, tidak sama kan. Jadinya, oh ini e, satuannya sekon. Kan, ini dimensi ya. Ini satuannya adalah sekon. Sedangkan ini kan meter S-1. Jadi nggak sama ya. Jadi yang benarnya adalah yang ini. Yang ini adalah salah. Ini seharusnya buat waktu ya. Yang benarnya adalah waktu. Bukan kecepatan, ya.